Thank you.
Ini dulur, pasirnya banyak sekali, batu-batunya ya, geragalnya ini banyak sekali, besar-besar. Nah, ini saya suruh ngayak karena geragalnya segini besar dulur. Nah, bayangkan kalau geragal segini apa bisa masuk dalam kolom kalau kita ngecor ya. Jadi jelas tidak mungkin batu segede ini atau geragal segede ini bisa masuk kolom dengan bagel katakanlah 8 kali 10 ya, bagelnya, bagel kecil, apa mungkin ini bisa masuk. Nah, jadi mustahil. Ini ketika ini menghalangi seperti ini, akhirnya cornya yang bagian bawahnya kosong alias kopong. Nah, seperti ini ya. Jadi ini perlu diayak seperti ini. Ngalai tenaga rodok tambah buat ngayak, tapi dapat hasil pasir yang bagus. Jadi terbebas dari geragal yang sebesar ini yang tidak bisa masuk ngecornya, bisa nangsang, bisa nyangkut di tulangan besinya.